Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Suasananya cerah sekali di desa dekat pegunungan seperti ini, menambah keasrian lingkungan dan jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan imun yang kuat, sehingga kita diberikan kekuatan di masa pandemi ini. Tetap sehat selalu bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga di rumah. Oke, teman-teman sekalian, untuk pagi ini saya mempunyai keris yang sangat langka di sini. Sangat langka. Dan inilah kerisnya, teman-teman. Nah, kalau di sini saya tulis ganan. Ganan itu dalam kata lain adalah stilasi atau keris yang pada gandiknya terdapat sebuah ornamen, ukiran dan bentuk. Oke, kalau kita melihat warangkanya di sini, teman-teman, ini adalah warangka Ladrang Surakarta. Ya, ini adalah pendok belewah namanya, yang cukitan ada semacam ukiran di sini. Oke, kita langsung saja membuka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Inilah kerisnya, teman-teman. Oke. Ganan. Pada bagian gandek terdapat sebuah ornamen. Namun ornamen di sini tidak seperti biasanya. Yang biasa adalah ornamen singa, naga. Terkadang juga ada putut kembar. Namun kali ini saya menemukan keris yang sungguh luar biasa, yang berdapur ganan petruk. Kantong bolong penyebutannya. Dan tidak lupa, pada bagian ujung panetes di sini terdapat lekukan atau luk pada bagian ujung wilah. Dan ini dinamakan urubing tilah atau damar murub. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Untuk panjang dimensinya sekitar 31 cm. Ya. Dan juga pada bagian gonjo, di sini terdapat gonjo seret namanya. Oke, mari kita bahas, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat gestur besi, ya, kita melihat pada sisi gestur besi dan juga penancapan pamor atau cak pamor atau style pamornya. Ini adalah keris bertangguh Mataram. Mataram Islam sekitar abad ke-15, teman-teman. Oke, mari kita ke filosofinya. Filosofi ganan atau berbentuk petruk di sini. Petruk dalam sebuah pewayangan, teman-teman, adalah bernama petruk kantong bolong. Disebut kantong bolong karena petruk adalah sosok yang sangat sabar. Kantong bolong di sini itu juga menggambarkan pada bagian perutnya. Ya. Bagian tubuh petruk yang digambarkan serba panjang. Ini artinya sosok petruk adalah orang yang suka berpikir panjang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan petruk juga sosok yang suka bercanda namun terbilang mampu mengasuh, menjaga rahasia, pendengar yang baik hingga membawa manfaat pada orang lain di sekitarnya. Teman-teman sekalian, tidak hanya itu, namun pada bagian ujung wilah terdapat luk. Dan ini dinamakan urubing tilah atau damar murub, yang artinya
adalah agar mampu menjaga dan mampu menjadi penerang sebagai cahaya pada sebuah kegelapan. Mampu menunjukkan jalan kepada orang lain. Ya, munculnya petunjuk di saat sedang dibutuhkan orang lain. Itu adalah makna uruping tila. Sahabat-sahabat sekalian, penerang atau petunjuk itu akan muncul bersumber dari sebuah ketaatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dimanapun kita berada, sehingga mampu menjadi penerang. Selalu berbuat baik kepada sesama sehingga akan menjadi teladan yang mampu mengungkap kebenaran di sekitar kita. Untuk pamornya di sini, pamor betul-betul khas Mataram yang menancap tegas pada bagian wilah. Ini adalah pamor ngulit semongko, teman-teman sekalian. Sangat gagah merbawani, langka dan sulit dicari. Jadi koleksi yang sangat-sangat diimpikan ini, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan Ajian Nuswantoro ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.